Mantan Gubernur Sutioso menyambut gembira keputusan Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Joko Widodo untuk melanjutkan proyek monorel yang dirintis di masa kepemimpinan dirinya. Sutioso enggan disalahkan atas mangkraknya proyek transportasi massal itu dan menyatakan seharusnya proyek itu dilanjutkan di masa pemerintahan Gubernur DKI Fauzi Bowo. Sutioso, dengan Pak Budiono waktu itu Menteri Keuangan untuk MRT di Jepang. Ya ikut rombongan SBY saya dibawa ke sana. Mestinya sudah dimulai jangan Voke gitu. Ya kalau nggak terus kalian tanya dia saja kan.